Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menggenjot vaksinasi untuk kalangan buruh di Provinsi Jawa Barat. Hingga kini dari 500 ribu buruh di Jawa Barat yang tergabung dalam KSPSI, baru 200 yang telah mendapatkan vaksin. Vaksinasi buruh yang digelar di sebuah pabrik di Kecamatan Pamengpuk, Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi diikuti oleh ribuan buruh. Pada vaksinasi ini, panitia memberikan vaksin untuk 5.000 buruh dalam waktu satu hari. Diharapkan vaksinasi ini membuat operasional sektor industri bisa kembali normal. Selain di Bandung, vaksinasi yang digelar KSPSI dan Polri juga akan dilakukan di daerah lain, di antaranya Karawang dan Purwakarta. Hari ini buruh di Jawa Barat yang tervaksin kurang lebih baru 2 jutaan. Dari total 54 juta penduduk Jawa Barat, tadi Pak Irwasda menyampaikan baru 17 juta, untuk komunitas buruh itu baru hampir 2 jutaan. Untuk anggota KSPSI itu baru sampai 200 ribu dari 500 ribu se-Jawa Barat anggota KSPSI. Oleh karena itu kita mendorong dan kita juga meminta kepada Polda kita untuk mengagendakan nanti di Purwakarta, setelah itu di Karawang, kemudian juga di tempat-tempat yang lain. Minimal kita di satu kabupaten kota itu satu perusahaan besar anggota KSPSI dilakukan vaksinasi kayak hari ini di sini kerjasama dengan Polri dan Presisi, sehingga teman-teman buruh tidak ada ketakutan lagi ketika dia bekerja, berkerumun. Minimal paling tidak kita semakin pede ketika kita sudah mendapatkan